Selamat pagi dengan guys semua, bala kita tis mampai bergulang kami Ba Aiban dipancar terus dari studio BRTM Kuching Aiban Sarito hari 3 14 hari 8 bergulang aku Bumawian. Kita ngepun ke Aiban pagi tu ngau berita tu. University Teknologi Sarawak UTS Campus Laila Taib Mukah dekatnya dia ke program Bachelor of Marine Engineering tingguna fasiliti marin ke pemandu moden di Benua Tu. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng madah ke kampusnya megak dekat disedia ke ngau teknologi simulasi dikenak memudahkan nebiaya belajar cara ngurus serta maik kapal mayatin api mayuh macam pemar. Ia menggambari buah penemu ngambil ke kampusnya ngerandang mayuh hagi bidang bukai tiulia dikemansang ke tunjungkan perengkap pengangkut tiulia beroperasi dalam air. Ini adalah satu perkara yang baru dalam industri perkapalan. Kerana teknologi sekarang sudah canggih. Dia menggunakan remote sensing. Umpamanya dalam industri minyak dan gas, mereka menggunakan vehikel ini membuat penyelenggaraan ataupun maintenance, underwater maintenance. Dan ini di-connect dengan command center mereka. Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Mansur Kerja Kutub pengudahian nemuai sambil berjalan ke pengawak ngagai kampusnya. Bak penemuannya ia menggabisi diberi peluang uji kediri empu simulasi maik kapal tersedia ke bak kampusnya. Premier menggambari sandiang penemu ngambil ke UTS nanggam kaul ngau universiti bak menua Turki dikenangan mansang ke bidang marine engineeringnya. Tuk megak dikenan nentu kenembiak ti udah nembuk ke pelajar sidap bak UTSnya oleh nampung pelajar bak renggat pasca siswazah bak universitinya. Sama bising ngau nemuai sambil berjalan ke pengawak ngagai UTS ianya sampai Menteri Ekonomi Dato' Hanifah Hajar Taib ngau sekedar bala kaban kawasan negeri bak bagi menua muka. Genang perkara bukai, Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari madah ke projek ngagak waterfront Mukah nyangka dekat diperjalai ke dalam tahun baru nyenila, pengundah pansiak ke baru berkaul ngau pemansang projeknya tembuk diperjalai ke. Projeknya dekat diubah hari suka desain dikenal nentu ke perengkah gunanya oleh nangko peminta Mansia Mayuh bak menuanya ngambil ke nak ngacau pengentah pendiau ke endang sigi bisik badia. Ia madah antik projeknya dikemansang ke ilak, nyak dekat mai ubah kebesai pemansang bak kandang mengeri Mukah. Kelimparinya premium menggabisi nambah ke agih belanja RM100 juta untuk projeknya ke alai belanja RM60 juta diberi untuk fasa 1 lalu laluah RM40 juta diungkup ke bab fasa kedua. Ia mada ke penyampau agih belanjanya nyangka dekat ditambah kagi dikenal nampung belanja ngemansang ke kandang menuanya. Berindi arinya pemansang bab menua muka dekat jauh berubah kelebih agih antik bisik waterfront muka ke dekat digagak nyentuk ngagai sungai telian ke alai palanya suah alai ngatur pengerami pesta kaul. Berbangunnya program Bachelor of Marine Engineering tidakkan disedia ke Bak University Teknologi Sarawak Kampus Laila Taib di Mukahnya endang sigi bidang pelajar ti berguna ngagai nembiak kemayar itu. Kaban Kaunsel Negeri Darul Safi Ahmad madah ke programnya merik peluang ngagai bala nembiak kelebih lagi nembiak bak kandang pesisir Sarawak ngambil ke nampung pelajar sidak bak bidang Marine Engineering. Bidang kebekal ngau marine engineeringnya mengganya dia keperluan pengawak kebesai serta setipak ngau tujuh pemansang ekonomi baru perintah menua tu. Tuk berindi dari perintah dia tu benar ngemansang ke industri nangkap ngau nyimpan karbon CCUS. Sudah pastilah perkara ini akan memerlukan satunya kepakaran dalam bidang ini dan saya melihat salah satu yang kita boleh ambil peluang adalah dengan mendalami bidang khususnya kejuruteraan maritim ini supaya ianya dapat memenuhi keperluan negeri kita khususnya dan juga mungkin keperluan pasaran dunia. Ia berjaku menyenyak lebuah premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Apeng datang abas projek penentang tebing Sungai Balingian. Bala kontraktor ti berjalan ke projek perintah dikingat ngambil nembuk ke projek sidak ni tiada ketimpuh ti udah ditetapkan. Sapi Premier Sarawak, Dato' Amar Dr. Sim Kuihian Madahka. Kontraktor ti hendak ulih nembuk ke projeknya ni tiada ketimpuh ke udah ditetapkan dekat diterit ke atur serta dipasuk ke perintah barintai nama blacklist. Dato' Amar Dr. Sim Mansur ke Pengirawatia berindi hari projek ngagak gelanggang basketbol tersedia ke ngau perabung bak sekolah sekendari Batu Kawah Min Litnya lubah tembuk hari timpuh ke udah ditetapkan. Perintah Sarawak udahnya metak netap ke atur bekal ngau projek perintah ianya berguna ke pengelandik ngau tanggung pengawak kebesai hari bala kontraktor. Nyala yang ngansak bala kontraktor ngambil berjalan ke projek yang ngau jampat serta tembuk ni terketimpuh ke udah ditetapkan ngambil ke bala pengajar ngau nembiak oleh nguna gelanggangnya ngau jampat.
Ia madah projek menggak gelanggang ti berga RM300,000-nya sebagai inisiatif program transformasi munaf sisir RTP Ungkup Kandang Batu Kawa. Enti nitia keriput projek pemansanya Dato' Udah Manggai 74% tembuk tang taja pihak Ketegal sekedap peranggul projeknya lubah 19%, ianya 55% saja udah tembuk dikerja sida kontraktor. Mayuh orang ada nemu pengawal nerbai ke drone bak palan alai ngelantang kati tau ke bak sekedandurnya bisi undang-undang yang kedirimpu. Menteri Pengangkut Datuk Seri Lee Kim Shin madah pengawal nerbai ke drone di Malaysia sekali ke ngau cara komersial tau ke rekreasinya taluak ngagai undang-undang penerbai ianya bahagian 16 peraturan-peraturan penerbangan awam 2016 ngau pekeliling maklumat aeronautik 4 palang 2008. Nyalai semua orang kebempu drone patut niti ke had operasi ngau atur tadi tetap ke ba undang-undang. Ia nyaman tak madah atur ke ditetap ke nyak ukai seminat birokrasi aja tang aturnya ditumbuh ke kena nyaga penglikun mensi mayuh privacy entity ngau penglikun menua. Datuk Seri Lee madah anda tentu ngembuan pemerhati-hati pasal atur nerabai ke drone-nya nyak di siti hari kebuah orang kebempu drone ngelanggar atur undang-undang ti udah ditetap ke. Yang ujung ke mayuh orang sudah ditangkap raban penerit adat ke Tegal nerbai ke drone ngon ada permit dari pihak berkuasa penerbai bilun Malaysia. Ia maksud kejakunya maya berjadi ke pengawal merilica pasal penglikun sektor penerbai menua Sarawak wilayah selatan di Kuching. Ia menggamada upis menteri pengangkut dekat berjala ke kimpin pemerhati-hati ngau sahab hari upis local authority bala tuai raba bangsa ngau pihak media dikenang nerbai ke penerang pasal undang-undang nerbai ke drone. Kimpinnya dekat diatur dengan program kerja jurai seminar ngau program begulai ngau komuniti dikena ngajar mensia mayuh pasal undang-undang kebekaul ngau pengawal nerbai ke drone tu berindi dari pengawal nerbai ke drone tu ukai seminar bekaul ngau sikut-sikut orang aja temega bekaul ngau nyaga penglikun mensia mayuh serta penglikun menua. Sarawak bisi hati dekat nempak menua tu nyadi menua tinggemeran ke bidang inovasi antarabangsa lebih datai bat tahun 2030 hila. Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Pengelandia Sarawak, Datuk Seri Roland Sagawiin madahka. Bidang inovasi tu perkara ke berguna benar nyadi ke pelasar dikena nyungka ke ekonomi dan pemansang menua ke lebih meruan. Ia madah ke Sarawak dia tu benar memansang ke sektor pemansiak ngau dagang dikena nyungkak ke ekonomi menua. Nyalai sukuang perintah ngagai company di menua tu berguna benar ngambil kesidak ulia mansang ngau cara inovatif. Ia maksud ke jakutu mayang uluk program hari demo Cohort Digital Village Accelerator 2024 bak berguna tabur ekonomi gagasan anak Sarawak tegas Digital Village. Nyerumbak programnya, 6 bengkak company kebaru megak bisik berkongsi serta mandang ke perengkai inovatif sidak ke alainya hasil hari buah rundiang sidak yampu. 6 bengkak company kebarunya Fly Technology Agriculture Sendirian Berhad, Beli Beli Super App, MyScripts, Satok Bridge, Formata PLT ngau Nebula. Berindik di programnya, Datuk Seri Roland Sagah Sigi andal kenyak ukai seminat ngangkat ke bidang inovasi aja, dan megaknya dia ke pengawal puang agai manusia mayu hati uli meri empas ke mana ngagai ekonomi menua Sarawak. Agih belanja ke diberi ngagai Komiti Pemansang ngau Penglikun Genturuang Pendiau JKKK ngau gerempungnya patut dikenak ngau mana bakal dikenak berjalan ke program pengasih ngau aktiviti bak genturuang rumah dijaga sida. Sepi Menteri Orang Induk Demi Ambien ngau Pengantar Berbangsa Dato' Rozi Yunus nyemetak madah tiap belanja ti dikeluar ke tau ke dikenaknya patut direkod ke dikenak ngemudah ke pihak bekaul mansiak belanjanya sebarang maya. Pihak Esko tahu ke Chairman megak patut madah ke ngagai bala kaban komiti serta rakyat ke dijaga sida pasal agih belanja ke diterima dikena nyeliah ke sebarang jaku tuduh ke nak betul. Datuk Rozi maksud ke jaku tu maya pengawal nyerah ke cek projek ambil menop sisir MRP bak Dewan Masyarakat Berkenu. Bisik 127 ikut orang udah nerima agih belanja projek ambil menop sisir MRP kemungkur penyampau RM541,000 ungkup Komiti Pemansang Penglikun Genturuang Pendiau JKKK gerempung ti ukai dikuasa perintah NGO ngau gerempung bak Berkenu. Bala JKKK ngau peranak rumah panjai ti bisik nerima agih belanjanya amadah kediri berasai gegati ke alai belanjanya dekat ngemudah kesidak berjalan ke program bak sepamanjai tahun. Pelbagai aktiviti kampung akan dibuatlah untuk terutama sekali sempena menyambut Maulud Nabi. Kita mungkin akan menggunakan juga MRP yang telah pun diberikan ini untuk kegunaan-kegunaan lain iaitu seperti majlis gotong royong dan sebagainya lah. Sebab dengan adanya sedikit bantuan kita kampung dapat membuat apa-apa aktiviti kampung lah, contoh untuk biro, untuk ahli jawatan kuasa dan untuk yang rakyat yang lain-lain.
Residen Bagi Menua Miri Jamali Busri ngarap ke media kelebih lagi Bagi Menua Miri uliah ngenatai keriput berita ngau mujur serta lancar bekal ngau 6 bengkak acara Lumba Sukma ke-21 tindakan diatur Bagi Miri berengkari 15 ngagai 18,000 bulan tu. Saya rasa semua pihak media ini telah memahami tugas masing-masing dengan jelas dan saya amat berharap agar kita dapat menghasilkan sesuatu yang terbaik bagi memastikan perjalanan semua di peringkat bahagian diri ini yang melibatkan 6 acara dapat berjalan dengan baik dan boleh menghasilkan dan membuahkan sebuah kenangan yang paling manis untuk kita semua khususnya para media dalam mengendalikan tugas dan peranan masing-masing. Ya Meri, terima kasih ngagai saup ari pihak media ti udah bebenarnya dia kediri impu berjalan ke tanggung pengawas sidak nyerumbak Sukma ke dekat diatur Bak Miri. Ya berjaku munyinya ngagai pengarah berita Bak Pala Media Sukma ke-21 Kluster Miri Bak Stadium Bandaraya Miri. Ia megak madah ke pengawaknya dia kediri bak 6 bengkapalan alih ngatur pekil lumbak Sukma di Miri menggap jalai ke ngolancar tajapan sidak bisik napik penanggul mimin. Pekil lumbak ke dekat diatur bak Miri tu ianya pekil main softball, karate, berpencak, rugby, lumbak perahu, ngebelaban pedang lalu mensia mayuh diperansang datang ngerincah kagi lumbak Sukma ke diaturnya. Polis Sri Aman lemai kemari udah ngetan ke 2 ekor lelaki laban bisik kaul ngau penyalah nguna dadah. Kepala Polis Pelilih Menua Sri Aman, Sapit Superintendent Matthew Manggi bak penerang berita yang madah ke, dua ikut lelakinya ditan ke kena pukul 3 lemai kemari pengudah perasa air kemis duai ngayan ke positif dadah bangsa amfetamin dengan metafetamin. Suspek kemegak nadai batang pengawak dikerja berumur 28 dengan 40 tahunnya, megak bisa ikut jenayah lama bekal dengan penyalahguna dadah. Kedua-dua suspek ditan ke bak rumah jail Balai Polis Sri Aman ngambil ke ditasad. Lalu kesnya ditasad baru Seksyen 15(1) bracket A Akta Dadah Berbahaya 1952. Beritanya tadi ngujung ke berita Aiban Kitai ke pagi tu Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Jadi untuk aku Bumawian madah ke diri. Mupok dulu.